Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK pada Jumat 9 November 2018 mengecek seluruh perlengkapan para personil anggotanya mulai dari persenjataan serta body face-nya. Selain itu juga mengecek dan melatih personil perorangan untuk membela diri. Untuk bagaimana mempertahankan diri dari serangan guna merefresh kembali para anggota di pos penjagaan Mapolres Karimun. Selain itu juga, Kapolres memberikan arahan terkait sistem pola pengamanan 24 jam. Seusai memberikan arahan kepada personil anggota Polres yang berjaga pada pos, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudi SIK mengutarakan perihal hampir rutin dilaksanakannya latihan-latihan guna memberikan edukasi serta persiapan kepada para personil dalam berjaga serta memberikan pengamanan pos masuk Mapolres Karimun. Trip Muang Thai, bela diri Muang Thai yang beberapa kali kemarin di Batam mendapatkan juara untuk perlombaan Muang Thai sekepri. Ya, jadi ada masih beberapa anggota kita yang mempunyai kualifikasi untuk bisa menularkan kemampuan bela dirinya. Dengan dilaksanakannya pengamanan ekstra guna membekali para personil anggota Polres Karimun dalam mengantisipasi serangan dan bahaya yang muncul secara tiba-tiba, sehingga setiap personil Polri mempunyai kemampuan bela diri yang mampu dan profesional, di mana sebagai fungsi di kepolisian, serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.